Semua selepas sekian lama akhirnya drama berseri Bukan Suka Pilihan pun dah masuk episod terakhir. So jom kita react episod terakhir kali ni. Awak datang lagi? Saya rasa tak salah untuk saya datang, Tina. Dia makin teruk. Kau memang nak macam tu? Nah, dia okey. Saya datang, dia okey. Moga hari sudah sedar. Tak ada jadi ni. Kalau tak percaya, awak pergilah masuk. Okey, saya nak balik, saya nak freshen up. Daripada semalam saya dekat sini. Kalau nak masuk, masuklah. Borak dengan dia. Mana dah tahu kalau dia masih ingatkan awak. Kalau dia ingat awak. Itu dia episod terakhir. Yang mana rasanya Tihan ni dah jumpa Megat Arif semula. Risau terus Tihan, Tina. Takut macam apa Megat Arif berubah hati. Sebab tengok dia macam dah muda. Yelah, dah keluar dating dengan Megat Arif. Ingat dia dah. Ingat Megat Arif dah jadi milik. Yelah. Berubah terus watak Tina ni. Mula dia tengok macam okey je. Macam macam tak ada nampak threatening ke. Macam tak ada benda yang suspicious lah. Tapi tu lah. So komen-komen di apa, komen-komen para penonton rasanya memang tu lah. Memang duk bahan lah Tina ni. Contohnya Tina, oi mengalah je lah. Di hati Megat Arif cuma ada Tihani je. Daripada kau terus menyalak, menganjing, cari salah orang, betullah kau dan abang kau tu pujuk ayah Tihani sebaiknya untuk maafkan dan terima semula menantu dia kembali. Itu lagi baik. Kalau kau orang buat begitu, parents kau pasti gembira dan bangga sebab boleh satukan kembali hubungan yang telah sekian lama keruh dan dingin antara bapa mertua dan menantu. Daripada terus sakit hatikan mak korang dengan harapan yang belum tentu janjikan bulan dan bintang. So bila Tihan ni kata dia pun dah bercakap dengan Megat Arif, Megat Arif okey tu, korang rasa macam ada hubungan apa-apa, ada sinar harapan untuk dua watak ni tak ke sana? Korang nak tak dia orang apa terbaik semula? So macam mana ending dia? Korang puas hati tak dengan ending drama sini? Okay, komen di ruangan komen di bawah. Sekian.